Jadi sekarang teh hanya tinggal sisa. Kemarin mah ada burung siblek dua, cuma pada mati. Karena malum sahabat ya, kalau cewek mah nggak bisa urus burung gitu. Iya. Siksa agak bisa ngurus burung. Iya, buktinya so, tahu, kemarin. Sama. Kayak burung kan ada sangkarnya. Iya. Iya. Terbuat dari apakah itu? Dari harar. Halo, sahabat. Ini suka dikasih jangkrik gak? Suka, ada jangkriknya. Ini ambil dulu. Emang Neng berani? Berani. Berani katanya sahabat. Apa yang Neng gak berani? Yang gak berani mah itu. Apa? Ah, gak tahu. Hanya apa kabar, bertemu lagi bersama Neng Pungki. Apa ketawa? Iya, lanjutin sob. Iya, jadi sahabat, gimana kabarnya hari ini? Apakah sahabat semuanya sehat-sehat saja? Karena sehat. Neng Pungki mana sini teh sedang merana. Kenapa Neng merana? Kenapa merana? Beraringung gitu. Beraringung. Iya, nggak tahu bingung kenapa. Apa tidak yang ada membuat Neng bingung? Apa yang membuat Neng bingung? Kita susah dijelaskan itu, susah biarlah. Dijelaskan, gitu sahabat. Jadi hari ini Neng teh mau apa? Mau ngajak sahabat semuanya buat melihat kegiatan Neng hari ini. Jadi Neng teh mau apa? Mau apa? Mau nikah sama? Enggak, nanti ya, itu mau nanti. Ya, nanti. Jadi hari ini kan Neng teh jadi wae itu tadi teh. Gak jadi. Jadi kena tuh. Aduh, molosot. Jadi sahabat Neng Pungki sekarang teh mau ngajakin Bayu, katanya mau itu membersihkan kandang burung ya. Emang mau memandikan burung. Oh iya gitu sahabat. Kenapa dimandikan burungnya? Kan biar bersih. Oh. Kalau gak dimandikan nanti bau burungnya. Iya. Kayak Neng gak mandi mah bau. Ah, juga tiap hari burungnya dimandiin. Hah? Emang punya burung? Punya. Mana? Burung kesayangan. Mana? Mana? Hanya. Burung apa? Tolong. Ayo atuh yuk. Jadi sahabat ya, pagi ini atau siang ini Neng Pungki kita mau membersihkan kandang burung ya, karena sudah beberapa minggu gak dibersihkan sahabat ya. Kedua, dah sebenarnya mah ini teh tugasnya AA, kalau setiap kesini teh tukang bersihin kandang ya burung. Gitu, cuman karena Bayu gak tiap hari kesini gitu ya, sahabat jadi ya. Sekarang teh mau sama Neng dibersihin, karena dari dulu gen Neng masuk ke bersihin dah. Suka bersih-bersih gitu ya. Suka bersih-bersih. Iya, termasuk bersihin hati ada dari orang-orang yang kotor. Apa sih? Mana emang Neng punya burung apa aja coba di rumah? Punya, enggak tahu burung apa itu. Pokoknya mah burungnya ada 3. Oh, ada 3. Punya berapa? Ada 1. Ayo. Skip itu mah, jangan. Ini tuh Neng teh udah ada airnya buat mandiinnya. Oh, udah disiapkan tuh sahabat ya. Punya apa burung orang mandiin? Boleh. Tapi nggak dibawa ketang di rumah. Burung apa? Hah? Burung apa? Burung pleci. Burung pleci itu yang kayak gimana? Burung pleci, burung pleci yang kecil gitu, tapi banyak diminati, digemari. Pleci mah yang suka di sini. Itu mah peci. Oh, kirain sama. Ayo tuh ambil burungnya yuk. Berat kandangnya. Berat. Gerak. Yang kecil-kecil aja dulu atuh. Tuh, tahu nggak ini burung apa? Itu teh namanya burung. Kalau bahasa Sunda namanya burung toed itu teh. Mana yang toed mana? Itu yang dipegang sama Neng. Ini yang ini. Itu burung kacer. Itu. Itu mah enggak tahu apa. Apa namanya burung? Manuk haur cek mama. Kalau iya ini teh manuk haur, kalau bahasa Indonesia itu burung kacer. Oh. Terus kalau ini mah burung toed sahabat ya, kalau bahasa Indonesia itu apa? Oh, burung cendet. Nah, cendet. Kalau iya, kalau ini burung cendet. Ini burung kacer sahabat ya. Kalau ini satu lagi Abayu kurang tahu ini burung apa. Mungkin sahabat di rumah ada yang tahu. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi sahabat, semua ini adalah burung papahnya Neng Pungki. Bukan. Apa? Burung peliharaan papa. Iya.
burung peliharaan papahnya Neng Pungki, karena si papah mah suka banget memelihara burung sahabat ya, termasuk Abayu juga penghobi burung gitu. Cuman Abayu mah gak punya burung. Masa? Di rumah katanya teh bunyi, katanya punya. Ya kan itu mah beda lagi. Burung ah. Itu mah burung kebangsaan. Burung Garuda dong. Nah. Burung kebangsaan, burung Garuda tuh. Seperti itu sahabat ya. Jadi papahnya Neng Pungki mah suka memelihara burung. Kemarin banyak Neng ya? Kemarin banyak burungnya ya? Banyak, gara-gara ada nggak kesini, nggak dibersihin. Neng mah takut terbang, masalahnya bukan nggak bisa. Nanti teh terbang, sayang. Ya, cuman ini teh kan semuanya burungnya, jadi diambil udah besar sahabat dari alamnya ya. Beda kalau dari kecil gitu. Kalau dari kecil biasanya burungnya agak jinak. Tapi ini kalau kata orang Sunda mah garapakan gitu sahabat. Ih! Ya. Burungnya ayam, garapakan. Jangan menyamperin atuh, menyamperin tuh kan. Burungnya gerapakan ini teh sahabat, kalau kata orang Sunda mah garabagan gitu. Ini ada au! Nabrak. Tuh. Jadi burungnya teh nanti dibersihin ininya. Ininya bekas ini bersihin kandang burungnya nanti dibersihin. Iya, itu dibersihin. Udah di gitu aja enggak usah dicuci itu. Hah? Dibuang aja gitu enggak apa-apa, enggak usah dicuci. Ini maksudnya ini. Oh, iya. Ini kan enggak enak. Ini iya, rumah banyak ee. Kemarin mah ada burung ciblek sahabat ya. Dulu mah burung itu apa? Burung merpati, terus burung lovebird. Lovebirdnya. Iya, lovebird. Terus burung apa lagi? Kenapa ketawa? Enggak. Halo. Jadi seperti itu sahabat ya. Iya. Yeah. Jadi sekarang teh hanya tinggal sisa. Kemarin mah ada burung ciblek dua, cuma pada mati. Karena malum sahabat ya, kalau cewek mah nggak bisa urus burung gitu. Iya. Siksa agak bisa ngurus burung. Iya, buktinya so tahu, kemarin. Ma. Karena kalau burung itu beda lagi. Burung merpati mah beda lagi. Kan burung merpati mah kan bisa terbang sendiri. Dan semua burung terbang tuh. Emang ada burung yang nggak terbang? Ini kan ada sangkarnya burungnya, jadi nggak bisa terbang. Itu sahabat, kayak burung nggak akan ada sangkarnya. Iya. Iya. Terbuat dari apakah itu? Dari harar. Halo sahabat. Nah, jadi sahabat ya, Abayu sama papahnya Neng Pungki itu punya hobi yang sama, suka memelihara burung sahabat ya. Dulu waktu dulu ya Abayu juga banyak burung teh, cuman sekarang nggak ada satupun sahabat ya. Jadi kalau misalkan Abayu lagi kesini baru dibersihkan sama Abayu gitu sahabat. Cuman kemarin tuh telat beberapa hari. Jadi burungnya pada mati sahabat ya. Tengli, kotor-kotor. Kotor ya airnya ya. Siapa tahu ini dari sahabat Neng Pungki ada yang mau kirim burung ke sini. Jangan, boleh, jangan. Sahabat, ya. Buat AA. Buat AA itu. Ini juga gak keurus ih. Ya kan buat AA, kalau buat Ama nanti dibawa ke rumah AA. Ya udah tuh. Siapa tahu ada yang mau ngasih burung pleci atau burung murai gitu. Burung itu. Burung apa? Gak usah Neng, itu mah gak usah dibersihin. Burung biar bersih. Jangan, nanti lepas burungnya. Gak apa-apa. Asal jangan lepas ke alam liar weh. Intan diam sayang, ini lagi video. Lewat main lewat aja. Itu airnya digenti pakai air yang bersih. Pakai itu, Pak. Pakai apa? Ke air jasjus. Ke air jasjus? Itu mati burungnya. Iya. Iya. Ih, nyangkut. Kan kalau burung mah tiap hari harus dibersihkan kandangnya. Terus pakannya dilihat udah apa namanya? Sudah basi atau tidak gitu, sahabat ya. Ini mah sakasampurna ada gitu. Tapi kalau misalkan kalau tiap hari di sini mah pasti burungnya keurus. Ya kalau misalkan ada papah mah diurusin deh. Iya, cuman kan gitu, kalau sahabat. Cewek mah terlalu banyak pegangannya. Buru-buru ngurusin burung gitu. Ini juga ya, lagi daek ya. Namanya. Pagi-pagi kan Neng Pungki mah kalau bangun itu harus cuci piring, masak gitu sahabat ya. Terus, duh, masak mah suka sama si mama. Belum lagi ngurusin bantuin. Belum lagi ngurusin apa itu? Neng Intan yang masih kecil adanya sahabat ya. Jadi kadang-kadang tidak keurus ini burungnya. Gitu sahabat ya. Aku juga ya, pengen memelihara burung deh. Cuman gak ada burungnya. Kalau beli kan mahal. Udah ama melihara Neng, ngapain melihara burung? Ya kan ini mah hobi.
Siapa tahu kemarin juga ada sahabat ya yang di Facebook katanya mau ngasih burung murai sama Ate, tapi nggak tahu ada kejelasan lagi. PHP. Bukan karena jauh mungkin. Ya nanti jadi kalau misalkan ngirimnya, dikirim nanti burungnya mati di jalan. Takut mati di jalan gitu sahabat ya. Ah, kasih jajan dulu. Udah jangan ditambahin nih. Kalau itu nanti ini pada basi. Emang ya? Iya, kalau ya, dilamaan basi. Harusnya bagusnya itu setiap hari itu habis itu nanti. Jadi sedikit gitu. Iya, ada tiap hari teneng tanya o burung. Iya, maksudnya kalau apa penghobi burung yang profesional gitu, Neng. Kan kalau yang penghobi burung profesional mah itu teh dilombakan burungnya. Iya, diperlombakan. Iya, jadi itu. Jadi harga burungnya jadi mahal. Itu kalau ini kan beda, ini mah burungnya rumahan, sahabat ya. Ih, tahu gak di sini juga suka ada yang apa namanya teh? Apa? Yang suka tanding kicau burung gitu. Oh iya, memang banyak. Iya, sahabat tuh, ada banyak ayam, itu ayam pengen masuk kandang mungkin. Jangan, ih, burungnya nanti dipacok. Ini suka neng dikasih jangkrik ya? Suka, ada jangkriknya. Neng ambil dulu. Emang neng berani? Berani. Berani katanya sahabat. Apa yang neng gak berani? Yang gak berani mah itu. Apa? Ah, gak tahu. Iya, tah. Yaudah ambil dulu aja. Ah, kemauan. Takut. Ayam. Ayam gak sih, luasin. Digebah kuning. Nah, ini sahabat jangkriknya. Bisa gak bukanya? Bisa dong. Nah, didorong. Jangan. Nah, oh itu. Kusirim, maaf. Pada mati. Mana enggak dikasihkan sih. Cari aja yang masih hidup. Itu dibuka aja enggak apa-apa semuanya. Mau loncat. Wah, dijamin. Biar enggak susah. Tapi ih, mati tuh. Kasih aja ke sana. Emang enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu jangan satu, kasih dua, tiga, tapi dimatiin dulu jangkriknya. Dimatiin. Iya tuh, kalau di sana makan murung ke mana karep? Gimana matiinnya? Dipencet aja kepalanya. Ih, jahat. Nih sama ani. Ya kan kalau enggak ini nanti ke mana karep? Gimana alungkeun aja? Tuh, ke situ tuh. Oh, ke dia. Itu dari luar juga bisa, dari pinggir nih. Udah mati. Pas tapi pembunuhan ini mah. Satu lagi, kasih tiga. Besarnya ini mah. Gak apa-apa, yang besar juga. Yang besar, yang kecil kasih aja. Sahabat, belum cendet. Kasih naik. Mana aku ahe? Susah ada yang ini pun. Dikasih aja itu, gak apa-apa. Udah meninggoy. Udah. Tutup lagi. Kalau kemarin mah banyak sahabat, baru satu, tinggal dua lagi. Aduh, berat. Pelan-pelan. Oh, sahabat. Aduh, ini mah istri idaman ya. Disuruh itu apa ngurusin burung juga bisa. Nah, itu mah berat banget tuh burung kacer. Kemarin mah banyak sahabat, kan sudah pada mati. Wah. Tuh sahabat, ini mah burung kacer ya. Burungnya masih takut sama orang, bugur-bugan. Karena ini teh belinya dari pasar burung. Kalau si papa mah kalau pulang dari kota ya sahabat, kalau pulang ke rumah tuh suka bawa burung. Ditinggal 2 minggu sama si papa, udah mati. Aduh, jangan terlalu jujur. Iya. Jadi kalau memelihara burung mah harus ada di rumah gitu sahabat ya. Soalnya kalau sama wanita mah susah gitu kan, mereka nggak bisa. Iya, karena banyak tugasnya. Kadang kalau cek orang sudah mah kadang-kadang suka cabang gitu sahabat ya. Mana burung aku neng bersihin. Burung aman aku neng bersihin. Ini. Nah. Ini. Jadi bawa burung. Hah? Ama gak punya burung.
ada juga burung masa waktu depan. Waktu itu neng ke rumah AA ada burung. Itu mah bukan punya AA. Punya siapa tuh? Punya saudara AA itu. Kalian punya AA. Punya ama ini cuman burung masa depan aja. Kunaon oyag? Itunya kan. Gak dicuci ininya. Gak usah jangan. Kotor tuh. Gak apa-apa yang penting itunya. Apa namanya kotorannya udah bersih. Itu mah gak usah dicuci gak apa-apa. Dulu juga waktu neng apa masih zaman sekolahnya. Kalau sekolah mah kan pulangnya gak terlalu sore gitu. Suka ngerawat ini burungnya. Banyak dulu ge. Banyak ya? Banyak. Dah pertama hobi. Jadi di gak boleh oke beli lagi dah hobi. Apa-apa tuh punya hobi daripada hobinya sama cewek. Jangan ditampak bawa. Iya. Munaun ayam teh cenah. Ini ayam siapa neng? Hah? Ini ayam siapa banyak? Ketahu. Ayam tetangga. Iya kali. Sahabat. Nggak neng mah tidak tahu. Banyak ayam tapi ini tidak tahu ayam siapa, ayam tetangga mungkin. Dulu maneng mah nonte si papa kan kalau misalkan punya peliharaan teh suka bikin kandang sendiri. Terus suka lihat si papa bikin kandang. Kandang sendiri gitu ya. Bikin kandangnya gitu terus bikin. Dulu mah di sini teh suka ada burung apa namanya teh kacamata. Iya yang kan. Yang kecil gitu. Itu kan tadi udah di apa namanya udah dibicarakan sama Ibani nggak tahu AA. Jadi burung-burung kacamata itu bahasa nasionalnya itu burung pleci. Oh. Burung kecil gitu. Ama suka memelihara burung pleci dari dulu juga. Cuma sekarang mah nggak punya. Suka ada kesini ke pohon lengkeng ini tah. Dulu kalau sekarang mah kan udah jarang. Mana itunya? Apa? Itu di itu. Segini tuh. Tambahin lagi sedikit. Tapi jangan banyak-banyak sedikit aja. Ya sahabat, siapa tahu ada yang mau ngasih burung boleh sahabat ya. Gak, kan buat AA. Iya, maksudnya buat AA. Jangan ngasih burung atuh sahabat. Apa tuh? Ngasihnya jajan. Ya kan itu juga jajan. Jajan burung. Jajan burung. Awas, sini. Pelan-pelan ya. Itu nak guru bukan, oh. Aduh. Burung. Pelan-pelan. Pintar kau. Ini yang pintar bisanya. Bisa dong, tutup. Nah, kemarin burung ini sempat lepas sahabat ya, untungnya lepasnya di dalam rumah. Nyegel kan nih. Itunya di apa airnya dipenuhin. Ih licin. Sekarang subscribe neng udah berapa ya? Udah 570 berapanya? Udah 500 lebih sahabat ya. Untuk sahabat mohon bantu dukungan dan doanya ya biar segera mencapai 1000 subscriber. Amin. Ya, terima gitu, kasih banyak ya. Buat semuanya yang udah mensubscribe dan menonton video-video neng. Amin. Makasih banyak pokoknya sahabat ya. Aduh. Mohon cangkul. Cangkul katanya sahabat. Yang itunya diisi sina penuh. Iya, tunggu dulu. Kotor itu. Itu yang di situ masih ada. Di sini mah banyak hewan-hewan peliharaan, tapi punya orang bukan punya neng. Jadi banyak ayam juga bukan ayam neng, sahabat. Kan. Ayamnya orang ini. Ayam tetangganya neng Pungki. Neng suka itu gini nggak? Apa? Suka ayam adu yang gede. Oh, itu bukan ayam adu, yang gede mah. Sama tuh. Ayam ini. Apa namanya ya lupa ayam pelung. Kalau ayam pelung kan gede badannya besar terus kalau apa namanya mah kalau ini kalau lagi bunyi itu sahabat kalau burung itu suka kedengeran kenceng suara panjang itu ayam pelung ih berat. Neng, mah itu belum dikasih jangkrik. Ya. Ih, lupa. Gak apa-apa lah, nanti aja sama. Ini siat satu lagi yang terakhir. Ini mah pendiam burungnya teh.
tidak gerapak-gerapak. Itu mah lagi mabung. Hah? Itu mah lagi mabung bulunya tuh. Mabung? Iya tuh, nggak ada itunya. Mabung teh naon? Lagi mau ganti bulu. Ganti bulu? Mm-hmm. Emang bisa? Ya, iya tuh, kan harus itu. Si ganti bulu. Tuh, lagi mabung sahabat ya. Bulunya lagi ganti. Jadi nggak bisa terbang dia. Kenapa ya sahabat nengnya nggak tidak terlalu banyak bicara karena nengnya lagi husu. Lagi husu, nanti neng temleng sedikit hiber terbang burungnya. Tuh kan itu pintunya ditutup. Neng dimarahin. Tuh kan lagi pada mandi sendiri tuh burungnya. Minum weh. Mandi. Minum oge. Tuh mandi, burung kacar mah lagi mandi tuh. Nah, mandiin. Boleh. Enggak ah kita. Mau. Airnya dulu mana? Oh, nanti dari luar. Iya, susah ini mah ini yang mah tuh. Masukinnya harus ditongengkan heula. Terus saya sana tadi deui. Udah, hop. Udah segitu. Enggak apa-apa itu mah enggak usah dibersihin. Iya, berjamur. Tapi susah. Berjamur sate dina ieu da eta mah. Stainless sama aja suunga suunga ini sama sahabat pengen pelihara ikan ikan apa ikan koi. Oh itu harus punya kolam di itu aja bikin beli akuariumnya. Oh beli akuarium yang kecil ya ikan mas koki. Ikan mas koki yang kepalanya benjol gini. Oh gitu sahabat suka ya. Lucu gembrot. Ikannya gembrot ah iya itu iya ayamnya aman ya, udah atuh jangan lama-lama itu ya. Tuh sianan burungnya ya neng Pungki pengen punya akuarium sahabat katanya pengen biar ada cowokin biar ada mainan neng di rumah. Oh tuh ayam-ayam gebah tuh ayamnya. Mandi jumpa itu belum nunggu hayam itu. Oh. Kalikan. Jangan nanti tumpah. Itu udah tumpah. Tumpah seai. Udah penuh. Hei kamu kenapa nguyung? Masih jangkrik. Ih kenapa nguyung AA? Kan itu tuh bulunya habis, nggak bisa terbang. Kasian nawe. Ini mati nih. Minta selesai. Enggak tuh, tapi kasihan burung yang ini mah. Bulunya. Bulunya ini ya, merolok. Mm-hmm. Jadi enggak bakal neng simpen di luar, takut nanti apa kedinginan. Jadi neng mau nyimpen ini di dalam aja. Ya udah tuh sok. Sahabat yang itu mah enggak disimpen di luar. Karena burungnya lagi mabung ya. Kasihan. Udah. Sudah selesai. Panasnya? Panas. Masa ganti dimasukin? Tuh, can ngait. Terus dijing-jing kuning lewi. Nih hari udang angin enakan ya. Akhirnya selesai. Udah. Nah sahabat terima kasih banyak buat semuanya. Neng teh capek. Capeknya. Capek. Ya walaupun sedikit tapi berat itu teh sangkar ya. Iya. Terima kasih hari banyak dang. Buat sahabat semuanya yang sudah menonton kegiatan bukan menonton melihat dan mengikuti lebih tepatnya kegiatan neng hari ini. Mengurus apa peliharaannya papa. Oke, sahabat jangan lupa tonton terus vlog neng selanjutnya ya. Terima kasih banyak yang udah support, like, comment dan share, subscribe juga. Semoga sehat selalu sahabat amin. Semuanya. Banyak rezekinya neng juga. Amin. Amin. juga. Amin. Iya, pokoknya buat sahabat semuanya sukses terus. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.